langsung muncul bahwa saya harus menulis sebagai Dika, bukan sebagai Reza. Saya menulisnya sebagai Dika, mencurahkan isi hatinya buat Tara. Langsung ACC atau ada beberapa? Tiga dan lain-lain, mungkin kalau di total mingguan kali ya, total keseluruhannya, plus workshop. Ini pertama kali membuat menciptakan lagu di mana? Enggak, saya sama Yura udah pernah ciptain lagu pekat. Seru sih, maksudnya kerjasama sama seorang komposer yang sangat terbuka dengan berbagai macam ide gitu, jadi gak super duper klasik banget gitu. Dan Iva kan mengerjakan beberapa film sebelumnya juga, saya scoringnya bagus banget di Keluarga Cemara gitu. Dia meng-rearrange musiknya Keluarga Cemara, menurut saya bagus banget. Jadi pas tahu bahwa Iva akan terlibat di proyek ini, terus Ernest tanya dan menawarkan kepada saya untuk modem lagu, bikin lagu buat nyanyi. Awalnya nyanyi sebenarnya, nyanyi, tapi lo tulis ya liriknya sekalian. Let me think about it. Terus saya pas ketemu sama siapa nih? Ma Iva, awal kalau sama Iva. Terus kenapa sih? Kesulitannya apa? Sebenarnya kesulitannya lebih ke genre lagunya tuh bukan genre lagu yang mungkin saya biasa nyanyiin gitu. Temponya cepat, range-nya pendek-pendek. Jadi mungkin kesulitannya lebih ke pada saat proses recording-nya gitu. Karena notasi-notasinya lumayan rapat. Jadi saya pas dengerin, karena kan waktu kita bikin lirik, musiknya tuh secara kasar notasinya udah ada. Jadi saya harus memasukkan lirik itu ke notasi-notasi. Nah, nyocokin untuk masuknya di mana itu yang agak sulit sebenarnya. Jadi arrangement musiknya udah jadi, terus saya harus masukin lirik itu yang agak, oh iya kayaknya lirik ini harus saya ganti, baru masuk notasinya bisa dicari pasti di mana. Dari menulis lagu dengan rapping itu apa sih kayak apa ya, lebih mudah mana tuh? Dengan apa Pak? Sorry. Beracting dengan dia gitu? Oh. Gimana? Ya tetap ya nggak bisa dibilang lebih mudah mana ya, tapi dua-duanya punya tingkat kesulitannya sendiri karena saya kan bukan musisi, saya bukan memang secara aktif di dunia musik gitu, jadi mungkin tentu masing-masing punya kesulitannya sendiri.